Orangnya? Demet kurang tas. Sableng. Wadah, temen gua triple kill. Mantep. Pipi. Mantep. Ayo sini gua tepin. Ya. Alright guys. Ya, jadi seperti janji gua di Instagram ya beberapa hari yang lalu, kalau kalian belum follow ya, bisa langsung follow saja ya. Tolong ya, ada di link deskripsi. Ya, jadi channel gua janji bakalan mainin gameplaynya Wiro Sableng. Jadi Wiro Sableng ini baru banget di outfit dan ya. Kalian itu bisa dapetin hero-nya itu secara gratis di tab event yang ada di bawah, terus bisa langsung ke sini untukmu Indonesiaku ya. Dan kalau misalkan kalian nyelesain misinya itu bisa dapetin Wiro secara permanen ya. Ingat, permanen. Oke, karena gue udah punya hero-nya, kita bakalan cek dulu skill-skillnya guys ya. Dan ini yang paling menarik nih, ini yang paling menarik ya. Dengerin guys. Siapa yang paling sableng? Ini suaranya si Vino G. Bastian guys. Dan ini gak cuma satu, kita coba keluar lagi, masuk lagi. Gue kemarin mainin ini doang tuh. Penasaran aja ngomong apa. Hero zaman now? Ya Wiro sableng. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau lihat skill-skillnya, di sini dia punya skill pasif itu berguna banget ya. Jadi untuk skill pasifnya itu udah kayak mirip banget sama nyawa kedua guys. Jadi pas dia darahnya udah sekarat banget, nanti dia bakalan naik sendiri, terus bakalan kayak ada damage gitu untuk si musuh-musuhnya. Dan itu hitungnya sebagai magic damage. Dan gak cuman itu, dia juga bisa ngurangin movement speed dari musuh-musuh sekitar kita. Dan kalau gak salah nih, selama skill pasifnya ini aktif, kalau misalkan ada temennya yang bisa ngelilingin kita, itu bisa lebih cepet untuk masa pemulihannya. Jadi delaynya itu lebih cepat. Dan efek ini cuman bisa dipakai setiap 90 detik sekali, seperti itu. Next ke skill satunya, ada 212X ya. Ini GG banget karena ketika kita mencet skill 1 ini, gue udah nyobain by the way, kita kayak lari gitu, terus kita bisa mukul 3 kali, itu hitnya parah banget, sakit men. Dan skill 3-nya itu kayak ada mini stunnya gitu ya, sekitar 0,75 detik. Dan untuk skill 2-nya Tornado Fist, ini berguna banget kalau misalkan kita mau nyerang musuh dari jauh, kayak ngagetin gitu, atau kita mau ngegiring musuh dari depan ke belakang kalau mau ngebokongin kayak gitu. Jadi cocok banget untuk flanker-flanker ya. Kalau misalkan ada perang, kita bisa muter lewat belakang, itu berguna banget skill-nya. Dan ini juga bisa nabrak bangunan. Kalau misalkan sampai nabrak, itu bakalan ada damage lagi. Dan yang terakhir, skill ini berguna banget kalau misalkan kita mau kabur. Yang terakhir ultinya, ini namanya Sunrise Fist, mungkin gitu ya spellingnya ya, maaf kalau salah. Jadi pas kita pencet si skillnya ini, kita bisa tahan, bisa di hold kayak gitu. Dan itu areanya makin gede gitu loh, kayak makin gede, dan kita juga bisa sambil gerak. Dan sebenarnya kita juga bisa pencet sekali doang, cuman jangkauannya tuh kecil banget. Jadi kalau misalkan lagi perang ya hold sedikit lah, maksudnya hold biar si areanya itu mencakup musuh-musuh yang ada, biar bisa kena stun semua. Itu berguna banget untuk ngetim ya. Oke, next kita ke buildnya guys. Jadi build ini gua dapat referensi dari AJ Gaming ya. Thank you AJ Gaming by the way. Jadi di sini gua pakai item tank jungling ya. Selanjutnya yang pasti ada boots ya, dan ini nyesuaiin kalau misalkan musuhnya banyak physical damage ya, gua pakai physical. Kalau misalkan banyak magical damage ya, kita pakai magical gitu. Gaya standar, terus gua pakai Medallion of Troy, terus ada Mail of Pain, bisa mantulin damage ya. Jadi damage yang kita terima itu kepantul sama yang nyerang. Terus yang terakhir ada Blade of Eternity, ini gunanya buat ngidupin kita kalau misalkan mati. Jadi gua punya 2 nyawa cadangan. Yang pertama skill pasif, yang kedua item ini guys. Jadi setelah ini gue bakal mainin Wiro, dan kalian juga menurut gue harus nyobain ini. Kalau kalian mau main AoV dan nyobain Wiro, bisa langsung aja klik linknya ada di deskripsi, gue udah sediain situ. Dan satu hal lagi nih, gue bikin video ini juga ada tujuannya, yaitu gue ngikutin challenge dari AoV. Challenge-nya adalah bikin gameplay tentang hero Wiro untuk dapetin Xiaomi Black Shark. Itu lumayan banget cuy untuk gamer kayak kita kan. Untuk detail cara ikutan challenge-nya gimana, gue taruh di bawah semua guys. Pokoknya ada di link deskripsi semua dah. Oke, okay, monyet laknat, are you ready, my friend? Oke, by the way yang belum tahu, monyet laknat ini ya, ini youtuber kondang terkenal, langsung komentar aja namanya siapa ya di bawah ya. Jadi tebak youtuber ya eventnya ini ya. Nanti kalau kalian bisa nebak, langsung aja kontak ke orangnya. Oke, okay. Talentnya harus pakai punis katanya. Oke, okay, sip. Gak tau, pakai aja. Gua kan pakai item tank jungling. Gak tau lu tuh. Ih, gua abis nonton EJ Gaming.
gue nyari referensi. Jadi kita kalau misalkan pakai Wiro berarti cocoknya berdua ya Pip ya. Lain atas atau lain bawah gitu kan. Gak mungkin kan gue di tengah kan. Ngomong-ngomong lu silver Pip. Lu silver. Silver gue. Di. Bronze apa malah? Gue yang bronze. Mantep. Mantep. Ke kampus kali. Oke. Kemana nih? Bawah. Bawah. Ngomong-ngomong mic gue nutupin ya. Bodoh. Tadi dulu Pip, lucu Pip, suaranya Pip. Kenapaan? Ini sih suara si Wiro Sablengnya. Kan suara Vino Gebastian. Iya maksudnya, Indonesia banget. Dasar Sableng. Dasar Sableng gak tuh anjir. Wih, Anda kapitalis juga ya? Ya kok kapitalis? Ini Anda yang mau farming apa enggak? Atau tadi mah, kita pakai, gue pakai yang lain tuh. Iya juga ya, gak apa-apa lah. Teman kita di sini juga Pak. Gak apa-apa ya, rame. Oke. Jadi debu ini Pip. Jebret. Attack 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 attack. Prodot ke tembok. Yo. Wow. Dia enggak tahu gua udah belajar, ha? Hey. Prodot dong. Gua kejar. Kagak nyampe Pip, rame. Satu attack. Makan tuh. Gua pulang. Maaf ya. Kampret. Pip. Anjir Pip. Pip Yulis Mawan. Gue mati. Untung gue ada skill pasif Pip. Mati. Gue kabur. Tolong Apip, tolong. Pip. Gimana nolongnya anjay? Enggak apa-apa, ini dia ngejar gue. Enggak. Gue udah lepas. Untung ada skill 2 gue bisa kabur, Pak. Kalau tidak ada bisa berbahaya. Berabe kita. Ini kalau pencet tombol attack yang biasa ngikutin hero ya. Untung gue udah pakai settingan manual yang ini nih. Yang ada iniannya? Iya, yang ada mili minion atau tower itu loh. Kalau kagak ada ribet aja. Wah, ribet banget hidup kayaknya. Kuat ini. Kuat harusnya. Seh, harusnya enggak tuh? Attack. Anjay. Attack. Ingat ya, ini skill 1 harus pakai attack 3 kali, Pak. Jika tidak berguna, Pak. Iya, kan terakhirnya ada stun. Yoi. Bos tuntok, lawan tuh. Mau kemana? Mau kemana? Lau yang dapet. Kampret. Mantep. Seh, triple kill dia. Tiba-tiba triple kill teman kita. Mana ya? Yang attack speed ya? Gue lupa dah. Oh, ada kata-kata kuinya anjir. Emang ada kata-kata kui dari mana? Sumpah. Ini, di Wironya. Gue beliin lagi deh. Ada. Sumpah. Iya, kui kata dia. Sekui. Sekui Liping. Waduh. Kori bro dong. Kori bro. Woi, ini mah menang tuh. Lo iya dong. Lu enggak tahu gua top camat Wiro Sableng. Top camat enggak tahu. Pip. Lawan tok. Terus lawan. Makan. Jadi debu. Oke. Sakit anjay. Lihat gua bangkit lagi dari kubur. Pip. Anda nggak tahu ya, saya immortal lo ini. Tidak. Mati Pip, gua Pip, jangan Pip ah. Monyet nih bang. Asal baik. Ngomong-ngomong, kuku saya lumayan menghalangi jalan ya. Saya pikir-pikir. Putung. Putung. Mantep putung. Seh. Gue gamenya jago tuh teman tuh. Gue lagi battle antar babon. Nih, makan. Wiro, sakit banget anjir. Sumpah sakit. Di sampahnya orang lain, boy. Gua sampah. Wah, gak dapet. On the way, boy. Buset ini. Teman kita jago ya, toh ya. Oh, gua juga jago kok. Mantep. Makan. Tok, ulti dong, tok. Kecepetan ultinya. Apip sih, ah. Tok ulti, tok. Gak ada ultinya, gua dorong belakang Anjay, setelah skipnya sama lu ya, enak. Mantep dong. Lu beli yang bisa hidup lagi ya toh? Iya, jadi gua 3 kali, 2 kali, kok 3 kali? Yah, kagak kena. Ya ampun om. Oh, di belakang gua ada.
makan tuh. Ampun om. Ampun om. Thank you Pip. Asli Pip, gua enggak mati-mati dari tadi dah. Gila ini Wiro. Emang dasar gua jago apa emang hero-nya aja ya jago ya? Hero-nya kayaknya yang jago. Maaf nih. Woi. Guys, kalian lagi perang. Lagi perang. Seh, udah kelar gua datang. Kelar dong. Jago nih. Dih, mantep. Monyet laknat. Ya Allah, temen gua. Baru ngomong jago kan. Temen gua. Menjago anjir. Menjagi. Menjadu. Waduh. Makin kurang. Waduh. Makin parah. Sudah tidak ada lucunya ditambahin. Berani-beraninya dia. Gebok lu. Oke, gue berhidup, cok. Ah, tidak. Aku kabur dulu. Sabar, boy. Gue juga harus nge-heal sih. Sip. Ini gue rekor nih kalau nggak mati nih, fix. Wiro anti mati klub. Wah. Gue malah mikirin judulnya sekarang aja. Pip, I'm coming. Oh. Ya Allah. Jebret. Jebret lu. Retreatnya susah ya, Pak? Mati. Enggak dong. Anti mati klub. Lihat damage gua toh. Aduh, kena stun gua. Sakit banget itu. Damage kurang tak lihat anjay. Jebret. Lagi. Saya triple kill lu. Tembok lu. Terus kok. Saya gua pukul jadi debu nih. Mantap. Okay. Wah, gila. Siapa yang heals? Enggak tahu. Oh ya. Ngajari konten buat lu. Oke, enda. Iya elah, dia berani-beraninya ya, lawan Wiro ya. Janjai. Gua ult ini. Masih ada orangnya. Damage kurang tas. Sableng. Wadaw, temen gua triple kill. Mantep. Pip. Mantep. Ultra kill, maniak gua anjay. Nih, satu lagi tok. Ayo sini, gua tebin. Ya. Pedangnya sampai belakang. Gagal pentakil anjir, temen gua. Jangan sampai belakang tuh. Siapa yang tahu pedangnya sampai belakang? Gua kan udah pede ya, gua tebin aja kan, tembus ke belakang. Wah, MVP, cok. Mantep. Yoi. Kok lu ya? Bukan gua. Kan the best tanker in my camat. Anda enggak tahu top camat Wiro Sableng sih. Saya kasih lag semua nih. One kill kelima anjay. Yoi, MVP kita. Yoi. Ya udah guys, pokoknya kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel gue dan juga channel Afif Yulis Mawan ya. Kalian tahu lah subscribe ya. Wow. Bantu saya ke 500 ribu dulu bisa enggak? Dan bagi kalian yang mau mainin game Wiro kan jadinya. Game AoV dengan Wiro Sableng ini sumpah OP banget. Kalian bisa langsung klik aja link deskripsi di bawah dan di sana juga ada link untuk ikutan kayak gue challenge bikin gameplaynya Wiro ya. Ada linknya juga di situ dan ya udah. Ya, wah, ada challenge. Ini gue bikinnya karena ada challenge. Ini gue tantang lu juga nanti. Lu bikin juga nanti, oke? Tahu. Ya udah. Ya sampai ketemu di video selanjutnya ya guys ya. Thank you. Sampai ketemu. Bye-bye.